ya kirim orang untuk memeriksa apa-apa yang telah kita luluskan. Tetapi ya sudah, dia yang mengisi komando yang hanya disebut sekarang koordinasi, tapi masih berlaku. Tidak bisa mulai perbuat lagi dengan KPR itu. Ya, masih dan mengapresiasi dari sini sebenarnya malu sebagai negara. Sangat tegas sama tadi. Jika menikah itu kan saya bilang apa itu siapa salah maju. Nah itu menderita negara Islam mereka 300 tahun di Spanyol dalam tahun. Tapi itulah jadi biasanya itulah kita harus tegas betul. Kita bisa bebas dari tahanan semua organisasi tidak terikat proses apa itu mobilisasi orang sudah keluar bisa di jalanan kita bisa lihat orang bawa mitralyur. Kalau di Jakarta saya kira kalian dikasih mitralyur menurut kami seterahnya lagi di situ. Tapi hasil daripada itu tentara yang betul-betul berakar pada rakyat itu bagus sekali karena yang pernah melewati apa Swiss hanya Napoleon dua kali lewat di Eropa, dia lewat di sini. Jerman kemudian juga mencoba langsung untuk lagi itu tiga tujuh lagi kita sekian divisi harus tinggalkan untuk mengamankan kedaulatan yang sudah masih. Kalau saya bicara mengenai saya usulkan kepada Bung Karno untuk melakukan apa itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan saran saya kita sederhana harus sesuai dengan sistem istilah pemimpinan. Jadi orang Tasik misalnya terpilih selama itu dia mewakili Tasik di majelis ya, sampai nanti selesai ya bisa dipilih lagi orang lain. Jadi duduk di apartemen ini selama itu dan tidak bisa jadi kebun itu kan. Nah itu usul saya tapi kami dan juga bagi lagi kue ini banyak itu sementara yang kali yang perlu cuma kepikiran ya bagaimana mengatur. Kalau usul saya itu harus sistem listrik dia berak dibatasi satu orang dan orang itu duduk selama mewakili daerah. Kalau tidak mewakili lagi, ya itu kan sudah dipisah-pisah. Perhatikan saja, ya susah Thank you.
Kita harus hanya punya